kepadamu. Bersyukur karena kasih setiamu dalam hidup kami tidak berkesudahan. Kami boleh menghidup kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kasih setiamu dalam hidup kami. Kami jemaat GPS Buhung Kerbau, kami bersyukur buat berkatmu atas setiap rumah tangga kami, keluarga kami.
merindukan hadirat-Mu, kami merindukan suara gembala kami. Mari berbicaralah Tuhan kepada kami yang menyaksikan ibadah live streaming dan yang mengikuti ibadah live streaming pagi ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Salam saudara, apa kabar? I miss you. Kita semua merindukan kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu bapak yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan belajar dari seorang tokoh muda, belajar dari seorang anak muda yang usianya masih belasan tahun, saudara. Bagaimana seorang anak muda bisa berhasil dalam hidupnya? Bagaimana seorang anak muda hidupnya menikmati pemeliharaan Tuhan yang penuh dan utuh? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu tema, yaitu kunci keberhasilan, key to success. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudaraku, di situ kisah hidup seorang tokoh muda yang baru berusia 16 tahun yang dipakai Tuhan secara luar biasa. 2 Tawarikh 26 ayat yang pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia memegang kekuasaan dan jabatannya selama 52 tahun, saudara. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dan ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Penekanan kita pada pagi hari ini adalah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa itu sukses? Apa itu berhasil? What is success? Dan siapa saja yang ingin hidupnya serta segala usahanya yang dikerjakannya, yang dikelolanya mengalami sukses dan berhasil.
siapa saja, siapakah dia yang ingin hidup dan pekerjaannya mengalami itu, menikmati keberuntungan dalam hidupnya, saudara. Segala usahanya berhasil, segala yang dikerjakannya berhasil, segala jerih lelahnya berhasil membuahkan keuntungan yang memuaskan. Siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak kepingin beroleh keberhasilan dalam segala usahanya? Saya kira keberhasilan dan kesuksesan itu adalah impian, dambaan, serta harapan setiap orang, pelaku usaha dan saudara tentunya. Jika ada orang yang tidak mau berhasil hidupnya, jika ada orang yang tidak mau sukses hidupnya, jika tidak ada orang yang tidak mau beruntung hidupnya, ada satu keanehan, ada keabnormalan, saudara. Hari-hari ini kita hidup di era new normal, tatanan kehidupan baru yang ditata ulang. Sebenarnya kehidupan yang sudah lama ada, dan kebiasaan lama yang sudah lama ada, dan itu sudah dilupakan, dan itu sudah banyak yang ditinggalkan, dan kembali ditata ulang di era. Mana ada orang yang mau hidupnya bangkrut? Mana ada yang mau usahanya gagal? Saya kira tidak ada yang mau gagal. Saya tidak ada yang mau usahanya bangkrut. Saya kira tidak ada yang mengalami ketidakberuntungan itu jauh daripada kehidupan orang-orang yang punya mimpi besar. Kalau salah seorang motivator terkenal punya slogan bahwa success is my right, berhasil itu adalah milikku, sukses itu adalah milikku. Kalau dalam Alkitab, berhasil itu adalah milik orang percaya, karena keberhasilan itu adalah pekerjaan Allah yang diberikan, yang dianugerahkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi success is my right adalah kodrat hidup orang yang mengikut Tuhan. Saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dalam terjemahan versi bahasa Inggrisnya dikatakan adalah God made him to prosper. Ditulis dalam kata prosper, berhasil itu ditulis dengan sebutan prosper. Prosper itu artinya makmur dan beruntung, saudara. Atau dengan kata lain, berhasil itu orang yang mengalami hidup dalam kemakmuran dan keberuntungan. Orang yang hidup dalam kemakmuran dan keberuntungan itu adalah orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kata berhasil merujuk pada keberhasilan secara ekonomi. Merujuk kepada pekerjaan, merujuk pada keuangan, finansial. Jadi Allah membuat segala usahanya berhasil, Allah membuat segalanya usahanya berhasil itu berujung pada menikmati hasil jerih lelahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya bahwa kehidupan seseorang secara ekonomi, secara pekerjaan, secara keuangan mengalami keamanan. Hari-hari ini dibutuhkan solusi untuk menjalani kehidupan di era new normal.
bagaimana kita masih tetap bisa bekerja, bagaimana kita tetap masih bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan bagaimana kita bisa menikmati hidup di era yang seperti ini. Apapun yang dilakukan seseorang dalam segala usahanya akan berujung pada atau mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran. Itu maksud daripada kata prosper. Allah membuat segala usahanya berhasil. Tidak mengalami buntung apalagi bangkrut, mengalami kerugian, karena Allah berpihak. Sekali lagi, karena Allah berpihak dalam kehidupannya dan memberkati hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang berbicara mengenai kehidupan yang beruntung, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang terpelihara oleh Tuhan. Jadi orang yang hidupnya seperti Uzia dan tindakannya seperti Uzia ini, ia tidak mengalami yang namanya kebangkrutan, tidak mengalami yang namanya buntung, tidak mengalami yang namanya kerugian. Yang ia alami adalah hidup diberkati dalam pemeliharaan Tuhan, karena Allah berpihak dalam kehidupannya. Dalam versi yang lain dikatakan demikian, God made things go well for him. Apa artinya? Saudaraku yang di Allah membuat segala sesuatunya itu baik dalam segala yang dikerjakannya. Ada hasil yang memuaskan jika sesuai dengan aturan main Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, percuma saja bekerja keras mencari nafkah. Dikatakan percuma, dikatakan sia-sia orang bekerja keras pagi, siang, malam, bahkan lembur pun, jika tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan percuma bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya. Jadi saudara, posisi orang percaya adalah orang yang dikasihi, seorang kesayangan, biji mata Allah, sementara mereka sedang tidur. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Orang yang dicintainya, orang yang dikasihnya itu diberkati pada waktu tidur, karena dia sudah layak untuk menikmati berkat itu, karena dia sudah melakukan bagiannya. Dia harus mendapatkan istirahat yang layak sehingga dia bisa menikmati hidupnya. Jadi apa yang harus kita kerjakan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Raja Uzia, kalau kita melihat, adalah raja muda yang menarik, raja muda yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Uzia berumur 16 tahun, ya mungkin orang menjadi sukses karena keturunan orang yang sukses, orang menjadi kaya karena keturunan orang kaya, orang menjadi raja karena keturunan raja. Tapi jangan lupa ada faktor yang menentukan keberhasilan seseorang untuk dapat mempertahankan keberhasilannya, saudara. Ya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, saudara. 16 tahun masih muda. Ya, selama 52 tahun masa jabatannya itu hampir-hampir dikatakan adalah cukup paripurna. Masa pensiun di lingkungan kita kurang lebih umur 56, umur 58, umur 60 masuk pada masa pensiun. Kalau umur 52 itu bisa dikatakan pensiun dini. Percepatan, saudaraku.
Dan di sini ada satu keanehan saudara yang menarik dalam perhatian saya, disebutkan nama ibunya ialah Yekolia. Siapakah Yekolia sehingga disebut di dalam perikop ini saudara? Jangan lupa bahwa keberhasilan Raja Uzia itu karena ditentukan, dipengaruhi oleh seorang ibu yang bernama Yekolia, saudara. Jadi faktor keluarga di sini, ibu menentukan keberhasilan anaknya, hidup anak-anaknya. Ibu merupakan patron, mitra yang baik untuk memberikan impartasi sepanjang waktu 24 jam selama ia masa-masa kecilnya selalu bersama dengan ibunya, dan bagaimana ibu mengasuh, mendidik, merawat anaknya sehingga membentuk karakter anaknya. Dan di usia yang ke-16 tahun, usia sudah dapat dipromosikan untuk menggantikan Amasya. Bukankah seorang ibu itu yang orang yang hebat dan luar biasa, bisa membentuk, bisa menciptakan generasi yang luar biasa seperti usia. Jangan lupa saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan, khususnya ibu-ibu yang ada di rumah, di mana saja saudara berada, engkau menentukan masa depan anakmu. Anakmu ditentukan oleh pekerjaan tanganmu. Di mana peran ayah? Di mana peran bapak? Saudara, kita lihat selanjutnya. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu adalah bagaimana ia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang benar itu adalah yang membuat hati Tuhan senang. Bukan saya kira, saya pikir menurut lo baik. Bukan seperti itu. Tapi apa yang benar di mata Tuhan adalah yang membuat hati Tuhan senang. Tuhan bisa tersenyum, Tuhan bisa tertawa, Tuhan bisa memberikan aplaus untuk saudara, sehingga tindakan saudara membuat hati Tuhan itu berbunga-bunga. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Rupanya Uzia juga punya patron yang dahsyat dengan ayahnya Amasya. Amasya juga hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga teladan Amasya dicontoh oleh Uzia. Makanya seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga adalah sumber. Seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga, dia adalah kepala keluarga, dia adalah pemimpin, di situ adalah imam. Dia yang menjadi contoh, yang mengendalikan nakoda kehidupan rumah tangga. Dan di situ yang paling menyolok adalah kelakuannya di hadapan Tuhan itu yang akan ditiru oleh anak dan istrinya. Makanya kalau ada istri yang bisa mempengaruhi anaknya, itu tidak lupa bahwa itu juga karena kepemimpinan seorang suami di dalam keluarga itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masuk pada bagian selanjutnya. Bagaimana bisa menjadi berhasil? Bagaimana bisa menjadi sukses? How to be success? Ada pepatah saudara, jangan mengharapkan hasil yang besar jikalau tidak sanggup membayar harga yang besar pula. Saudara, kalau zaman dulu hukum ekonomi berkata bahwa dengan modal sekecil-kecilnya supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itu hari ini mimpi. Jadi yang diperlukan untuk memperoleh ikan yang besar, saudara tidak cukup hanya bermain-main, menebarkan jala, memancing di tepi laut,
tapi saudara harus menyeberang ke tempat yang lebih dalam, dan di situ saudara menebarkan jalan atau memancing supaya ikan yang saudara dapatkan dari hasil tangkapan itu adalah besar-besar, bukan sekedar ikan teri. Jangan mengharapkan hasil yang besar jika tidak sanggup membayar harga yang besar pula. Dan ada pepatah yang lain, sukses tidak mengenal usia. Dan itu sudah dialami oleh Raja Usia. Sebab itu setiap orang bisa sukses asal tahu jalan masuknya, asal tahu caranya bagaimana bisa menikmati hidup, bagaimana bisa menikmati hidup dalam pemeliharaan janji Tuhan. Seperti khotbah minggu yang lalu adalah, dengarkan apa kata Tuhan, maka engkau akan didengarkan oleh Tuhan. Sukses tidak mengenal usia, sebab itu setiap orang bisa sukses, termasuk saudara. Saudara bisa menikmati hidup yang berhasil. Itu artinya hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana bisa sukses? How to be success? Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Penekanan, coba perhatikan kata mencari, saudara. Mencari dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita yang bermain gadget dikatakan searching. Nah, searching ke Mbah Google, saudaraku. Pencarian, ada mesin pencarian, searching. Apa yang kita inginkan, gitu kita searching sehingga kita bisa menemukan apa yang kita maksud. Ya, mencari, searching, sampai menemukan. Menjelajah, saudaraku. Seeking. Mencari Allah. Pencarian untuk menemukan Allah dalam kehidupan orang percaya. Ia mengikuti Tuhan. Jadi mencari Allah itu berbicara masalah adalah pencarian untuk menemukan satu pribadi Tuhan, menjadi pengikut, menjadi, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan follower. He follower God. Artinya bahwa faktor keberhasilan Raja Usia ditentukan bagaimana ia menemukan pencariannya terhadap pribadi Tuhan yang ia ikuti. Setelah mencari, menemukan dan mengikutinya, ia menyembah Tuhan. Saudaraku, ibu bapa yang dikasih Tuhan, mencari Allah yaitu hidup dalam sikap dan hormatnya kepada Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Hidup dalam sikap dan respon untuk taat dan menghormati Allah itu bisa berkelanjutan kalau ada konsultannya, kalau ada konselornya, kalau ada pendampingnya, supaya dalam kehidupannya selalu dijaga. Ada pendampingan rohani dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bisa menghormati Allah dan taat kepada Allah dengan jalanmu sendiri tanpa ada mentor, tanpa ada bapak rohani, tanpa ada konsultan spiritual. Jangan lupa saudara, keberhasilan hidup dan pekerjaan usia sebagai raja ditentukan juga oleh seorang konselor, seorang penasihat spiritual yang namanya Zakaria. Ya. Usia pun melakukan apa yang benar dan menyenangkan hati Tuhan dalam pembimbingan dan pendampingan seorang penasihat rohani yang namanya Zakaria. Pertanyaannya,
saudara, apakah saudara memiliki seorang bapak rohani, saudara memiliki seorang mentor rohani, saudara memiliki seorang pendamping rohani, seorang konselor rohani, seorang konsultan rohani dalam kehidupan saudara. Atau saudara merasa bahwa saudara sudah pintar, saudara sudah bijak, saudara bisa mengartikan firman Tuhan secara pribadi, sehingga saudara tidak butuh orang yang mendampingi saudara. Jangan salah, Alkitab berkata banyak orang mengira jalan yang dilaluinya itu lurus, padahal ujungnya adalah maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang mengasihi Tuhan, usia melakukan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Usia punya penasihat rohani, penasihat spiritual, mentor, bapak rohani. Apa yang dilakukan usia, saudaraku? Ia setia beribadah. Usia itu ibadahnya setia, saudaraku. Usia itu rajin ibadahnya dan konsisten. Tidak bolong-bolong, saudara. Tidak mut-mutan. Kalau mut-mutan itu permen, saudara. Kalau sudah tinggal sedikit di buah kanan, yang terakhir pahit. Tapi setiap beribadah itu konsisten, komitmen untuk beribadah. Apapun yang terjadi, kesulitan, kesusahan, kebahagiaan, sukacita, tetap beribadah. Orang yang setia beribadah dikatakan mengikuti jalan Tuhan. Dalam terjemahan lamanya adalah mengikuti jalan Tuhan. Setia beribadah. Adapun pada segala hari yang dicarinya adalah Tuhan. Saudara, luar biasa. Raja Usia ini dalam masa mudanya sampai pada masa tuanya, dia mencari Allah. Dia mengikuti jalan Tuhan. Segala hari, setiap hari yang dicarinya adalah Tuhan. Itu artinya ia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan apa yang dikerjakannya itu selalu dilandasi dari perenungannya terhadap firman Tuhan, sehingga segala yang ia buat menjadi berhasil menghidupi firman Tuhan di setiap jalannya. Saudaraku, saya mengingatkan kembali sebagai hamba Tuhan untuk saudara tetap percaya kepada Tuhan, tetap punya komitmen kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa ibadah. Ibadah itu kebutuhan utama, bukan kebutuhan sampingan. Mencari Tuhan dalam setiap hari. Usia mencari Allah selama hidup Zakaria, di bawah bimbingan Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Saudaraku, jika saudara ingin menikmati kehidupan yang berhasil dan makmur, mapan, menikmati janji pemeliharaan Tuhan, maka kedua hal ini adalah mutlak harus dilakukan, yaitu taat dan menghormati Allah. Taat dan menghormati Allah yang harus saudara miliki hari ini sebagai key to success. Saudaraku, saya membawa beberapa anak kunci motor, anak kunci pintu, dan anak kunci laci, saudara. Kalau kunci motor ini hanya berlaku untuk satu motor, supaya motor yang saya pakai bisa hidup dan bisa dinaikin, hanya satu kunci untuk bisa menghidupkan motor, mesin motor supaya hidup, saudara. Nah, kalau untuk mau membuka pintu juga dibutuhkan satu kunci untuk pintu itu bisa terbuka. Tapi untuk menikmati hidup yang berhasil dan beruntung adalah dibutuhkan satu kunci. Saya membawa satu kunci, saudaraku. Satu kunci kehidupan yang bisa membuka jalan hidup saudara menuju keberuntungan dan hidup dalam berkat Tuhan. Coba perhatikan baik-baik bahwa di sini ada satu kunci. Bahwa kunci ini dinamakan adalah
Jesus kunci untuk membuka keberhasilan hidup saudara adalah Yesus. Yang mutlak harus anda lakukan adalah taat dan menghormati Allah. Kunci keberhasilan usaha dan hidup saudara, karena kecerdasan dan kepandaian tidak menjamin hidup saudara mengalami berhasil dan makmur, apalagi beruntung. Sekali lagi saya mau mengingatkan saudara bahwa kecerdasan dan kepandaianmu tidak menjamin saudara hidupmu mengalami berhasil dan beruntung, apalagi makmur. Bukan juga ceri lelah dan kerja kerasmu atau modal usahamu yang besar yang membuat usahamu berhasil. Bukan karena engkau sampai lupa makan, lupa tidur yang membuat usahamu. Bukan karena besarnya modal yang kau punya yang membuat usahamu berhasil. Latar belakang pendidikanmu, jabatanmu, dan relasimu juga pun tidak menjamin hidupmu berhasil. Tapi justru dalam ketaatan dan rasa hormatmu kepada Tuhan itulah yang membuat hidupmu berhasil, makmur, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan kisah hidup seorang yang bernama Petrus, Simon Petrus saudara, dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dikatakan dia berkata kepada Yesus, dalam bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari, "Bapak Guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami bekerja keras namun tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Bapak suruh, baiklah, saya akan menebarkan jala lagi." Dia sudah gagal, dia sudah menyerah. Tapi karena Yesus menyuruh tebarkan jalamu atau jatuhkan jalamu ke bawah, di situ Petrus, Simon Petrus yang sudah berpengalaman asap garam sebagai pelaut, nelayan, dia nurut apa kata Yesus, bukan berdasarkan pengetahuannya, tapi dia berdasarkan apa kata Yesus, tebarkan jalamu, jatuhkan jalamu ke bawah. Dia punya respon, karena Bapak suruh, karena Tuhan suruh, baiklah, saya akan menebarkan jala lagi, saya akan jatuhkan jala lagi. Saya percaya jika Bapak yang suruh, jika Yesus yang suruh, pasti ada hasil yang memuaskan. Saudaraku, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita dapat melihat bahwa ada banyak orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang hidupnya taat dan hormat akan Tuhan. Disitulah hidup mereka selalu berhasil karena diberkati Tuhan. Yang pada akhirnya dalam diri orang-orang seperti itulah yang taat dan hormat akan Tuhan, bahwa Allah sendirilah yang bekerja bagi mereka. Dikatakan dalam Keluaran ayat 14, pasal 14 ayat 14, jika Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan bekerja untuk kamu dan kamu tenang-tenang saja. Dan Tuhan yang akan memberkati pekerjaanmu, jangan kau pernah khawatir. Karena dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, aku sudah berjalan di depan, aku menyertai kemanapun engkau pergi. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, bahasa Indonesia sehari-hari, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Allah menentukan satu kondisi tertentu sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi dia. Jangan lupa, jika kau mengasihi dia, mengasihi Tuhan, dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya, engkau pasti diberkati Tuhan. Janji Tuhan terpelihara dalam kehidupan dan tergenapi dalam kehidupan. Saudaraku, kalau pun engkau pernah jatuh, dikatakan engkau harus bangun dan mencoba lagi. Bangun dan mencoba lagi, kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang masih akan roboh dalam bencana. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, dikatakan selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya orang jahat
akan hancur lebur oleh malapetaka. Kalau engkau dalam kebenaran Tuhan, masuk dalam jalan Tuhan, sekalipun engkau jatuh, engkau harus bangun kembali. Tangkap tangan Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya dan berjalanlah kamu. Coba lagi. Orang sukses bukan berarti tidak pernah gagal, tapi orang sukses yang berani mencoba lagi ketika ia gagal. Sekali lagi, dan selama saudara mencari Tuhan, Allah membuat segala usahamu berhasil. Sekali lagi saudaraku, dan selama saudara mencari Tuhan, Allah membuat segala usahamu berhasil. Saudara yang percaya katakan amin. Saya mau berdoa untuk saudara pada hari ini. Engkau yang sedang bergumul dalam pekerjaanmu, engkau yang sedang bergumul dalam usahamu, engkau yang sedang bergumul dalam rumah tanggamu, yang hari-hari ini sedang kau gumulkan dengan keras, bahwa menyita perhatianmu, menyita tenagamu, menyita pikiranmu, dalam berkat nama Yesus, hari ini engkau mendapatkan jalan keluar, seperti halnya rasa usia seorang anak muda, seorang yang berumur 16 tahun dipakai Tuhan dan diberkati hidupnya oleh Tuhan, karena ia dalam hidupnya menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan, dalam berkat nama Yesus. Jika kau percaya hidup dalam jalan Tuhan, maka hidupmu, pekerjaanmu, usahamu diberkati Tuhan dalam berkat nama Yesus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkati pasanganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat itu diperintahkan mendatangimu, berkat itu diperintahkan mendatangi keluargamu, berkat itu diperintahkan mendatangi usahamu. Dalam berkat nama Yesus ada jalan keluar dalam setiap pergumulanmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati tokomu. Dalam berkat nama Yesus engkau dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Segala pekerjaanmu di situ Tuhan yang berpihak, Tuhan yang mengendalikan usahamu, perusahaanmu, warungmu, tokomu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, dalam nama Yesus, bahwa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang dibuat Tuhan berhasil. Engkau adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Amin.